Om Swastiastu, Om Awigendam Astu, Namo Sayam. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman-teman spiritual, para sepuh guru panita yang ada di Tanah Bali, kemudian di alam Nusantara yang sangat saya hormati. Nah, hari ini saya ingin berbagi lagi. Berbagi pada anak-anak muda, pada kaula muda, kemudian para teman-teman spiritual. Tentang apa? Tentang tsunami, sahabat. Nah, bagaimana tentang tsunami itu sendiri? Tsunami adalah sebuah air laut bah yang datang dari lautan lepas. Air itu akan menutupi bumi-bumi tanah pertiwi yang kita pijak hari ini. Nah, terkait dengan itu, kemarin saya sempat membuka sebuah channel. Di sana ada berita. Nanti di Indonesia ada sebuah musibah, sahabat. Diperkirakan oleh BMKG. Nah, beliau mengatakan, ahli-ahli itu mengatakan bahwa di Indonesia nanti ada musibah yang sangat-sangat luar biasa, tsunami. Nah, kalau kemarin kita melihat bagaimana dahsyatnya tsunami yang ada di tanah Aceh. Nah, itu puluhan meter. Nah, sekarang, nah ini diperkirakanlah tingginya 30 lebih, 34 katanya dari BMKG, ahli-ahli kita yang telah meneliti tentang BMKG itu sendiri. Nah, lalu bagaimana? Di mana saja? Terus bagaimana akibat daripada itu? Sahabat-sahabat melihat, tentu saudara-saudara kita juga tahu bagaimana visual-visual daripada tsunami itu sendiri. Bagaimana akibat dari tsunami itu sendiri? Banyak saudara-saudara kita yang jatuh. Banyak harta kekayaan yang sudah ludes semua. Baik itu rumah, baik itu kekayaan kita, baik itu mobil, baik itu tanah-tanah semua. Sulit untuk kita mencari tempat itu sendiri karena terlalu besar air pada waktu di daerah Aceh itu sendiri. Nah, bagaimana kalau di daerah Aceh saja itu tingginya lah 10 meter atau 11 meter. Bagaimana kalau kita bayangkan yang tingginya 34 meter, sahabat. Kita akan melihat lautan samudra yang sangat besar, yang tak terlihat gunung, yang terlihat rumah-rumah, yang terlihat manusia di sana. Itu yang sangat-sangat membuat kita di sini sedih mendengarkan berita-berita seperti itu yang diremalkan oleh BMKG itu sendiri. Nah, di sana dikatakan bahwa di daerah Sumatera sana, di laut Sumatera sana itu ada sebuah lempengan yang bergesekan dengan lempengan laut Sunda. Di sana akan bergesekan, kemudian di sana ada 6 titik, sahabat. 6 titik tsunami yang ada di daerah Sumatera sana. Kemudian bergeser ke timur. Nah, di timur, di daerah Jawa, di laut selatan Jawa, itu ada titik, 3 titik. 3 titik yang bisa menimbulkan tsunami, katanya di sana. Di Bali, antara Sumba dan Bali itu, ada sebuah titik lagi di sana. Ada satu titik yang nantinya dapat berakibat tsunami itu sendiri. Karena di sana dikatakan bahwa ada gempa yang sangat dahsyat. Ada gempa yang sangat besar sekali. Itu adalah 8,9. Aduh. Sangat-sangat besar. Menghancurkan. Mungkin kita pernah merasakan gempa yang amplitudonya lah sekitar 6, skala Richter, 6, sekian atau 7, sekian, masih kita tuh bisa bergoyang. Getarnya itu 8,9, itu hampir 9 getarannya itu. Nah, bagaimana kita membayangkan? Betapa sangat-sangat mungkin kita berputar dan sudah tidak ingat lagi dengan situasi yang seperti itu. Kemarin di Bali ada berbagai tanda. Tanda-tanda itu membuat orang Bali semakin sadar dan siaga tentang halnya. Kemarin ada air bah yang ada di daerah-daerah yang ada tepat, daerah-daerah yang ada di Bali, di kabupaten-kabupaten yang ada di Bali. Itu bahkan menimbulkan banyak nyawa yang telah hilang. Dan kemudian terakhir, pas hari purnama, malam purnama, itu terjadi petir yang membuat Pura Uluwatu itu terbakar, sahabat. Sangat-sangat menyedihkan di sini. Nah, tetapi di sini kita harus
eling, harus waspada, dan harus kemudian tetap ingat kepada diri sendiri dengan ajaran Trihitakarana. Kita ingat dan menghormati tentang alam semesta, tentang orang, tentang teman-teman semua, saudara-saudara semua, dan tentang Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di situ kita di sini diharapkan eling dan waspada. Kita selalu angkat dengan Trihitakarana. Karena kita sebagai umat Hindu, kita akan tetap mendoakan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, baik di Sumatera, Jawa, Indonesia Timur, kemudian semua yang ada di Indonesia. Kita akan tetap doakan supaya kita tidak kena musibah seperti apa yang diramalkan oleh BMKG itu sendiri. Sahabat muda, sahabat milenial, nah kalau kemudian kita kaitkan dengan apa yang terjadi di alam Bali ini, kita kaitkan dengan Gunung Agung, kita kaitkan dengan gunung yang paling tinggi dan besar di tanah Bali, yang namanya Gunung Agung. Di sana diyakini, bukan diyakini saja, sangat-sangat dipercaya bahwa di sanalah beristananya Yang Toh Langkir, Yang Siwa, yang beristana di Gunung Agung. Di tempatnya beliau itu beristana Yang Toh Langkir. Nah, kalau kita kembali ke belakang, pada waktu erupsi Gunung Agung kemarin itu, belum ada beberapa tahun ini, mungkin 1 tahun yang lalu ya, itu erupsi Gunung Agung. Nah, pada waktu itu, di sana sudah diramalkan oleh BMKG, ahli-ahli yang berkompeten di bidang itu. Bahkan ada helikopter kecil yang tidak ada pilotnya itu, dia melihat, memfoto, memvideokan tentang Gunung Agung itu sendiri. Di sana sudah disimpulkan bahwa Gunung Agung itu akan meletus, sahabat, akan meledak pada waktu itu. Nah, pada waktu itu kita merasa sangat sakit dan berpikir sangat-sangat putus asa dan ngeri. Bagaimana kalau Gunung Agung itu sampai meletus kembali ke tahun 1963? Nah, di sana ada hujan abu. Di sana siang sudah menjadi malam, tidak ada matahari sama sekali. Jadi orang pada waktu itu tidak bisa beraktivitas. Pura-pura hancur, kemudian rumah-rumah hancur. Sampai konon katanya abu Gunung Agung itu sampai ke tanah Jepang. Di sana turun abu yang datang dari Gunung Agung karena dibawa angin, jatuh di tanah Jepang. Nah, di sini pada waktu itu 1 tahun yang lalu, pemerintah kita, PHDI kita, kemudian umat-umat kita semua dianjurkan untuk apa? Untuk memohon, berdoa di setiap-setiap umat yang ada di Bali, di setiap-setiap kepala keluarga yang ada di Bali itu disarankan untuk membuat pejati. Disarankan untuk membuat segahan untuk dewa dan untuk Buddha. Semua masyarakat yang ada di Bali disarankan, diharapkan pada hari yang bersamaan kita melakukan sebuah doa di sana. Nah, lalu apa yang terjadi? Kita menunggu tentang anugerah beliau, karena di sini dikatakanlah akan meletus. Bahkan ada teman-teman di luar orang Hindu mengenyek-ngenyek Hindu, katanya Hindu akan tenggelam, Bali akan tenggelam, Bali akan rata katanya. Nah, atas doa-doa kita, atas kesungguhan kita, ketulusan kita, maka itu tidak terjadi, sahabat. Sampai sekarang aman-aman saja atas doa kita. Nah, terkait dengan tsunami yang katanya akan datang, tidak ditentukan waktunya oleh ahli-ahli itu sendiri. Tentu kita percaya sama ahli itu. Tapi di sini lebih kita harus waspada. Ingat pada diri kita sendiri. Bagaimana kita ingat dan bakti sama yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa, Hide Sang Yang Siwur, Hide Yang Toh Langkir. Di sini kita kembali akan berbuat yang seperti yang pernah dilakukan pada waktu erupsi Gunung Agung itu sendiri. Tentu kita berdoa untuk keselamatan Bali sendiri,
keselamatan teman-teman kita yang ada di Jawa, di Sumatera, dan seluruh Indonesia. Kita doakan biar tidak terjadi apa yang diramalkan oleh ahli-ahli BMKG itu sendiri. Sahabat muda, sahabat milenial, nah di sini kita harus eling. Nah, di mana ajaran Jawa kuno, ajaran leluhur kita dari tanah Jawa, di sana dikatakan eling lan was podo. Nah, di situ kita harus betul-betul setiap langkah kita lakukan, kita harus ingat dan waspada. Apalagi ini akan dikatakan tsunami yang akan datang. Kita harus eling dan waspada. Kita tetap berdoa, dan yang paling sangat signifikan, yang paling sangat darurat yang harus kita lakukan sekarang lah, ingat dengan perilaku kita. Jangan kita menodai tentang kesucian-kesucian yang ada di tanah Bali. Baik itu yang namanya pura, baik itu yang namanya tempat-tempat suci itu, jangan sampai kita menodainya. Yang pingit, yang sangat sakral, mari kita kawal dan mari kita jaga semua, supaya tidak akan jadi satu akibat selanjutnya. Nah, di sini peran kita sebagai manusia, sebagai bakta, sebagai manusia yang ada, yang hidup di tanah Bali. Mari kita saling bertoleransi dengan umat-umat lainnya. Jangan kita selalu membuat kita akan menjadi bermusuhan, menjadi beda keyakinan, tetapi kita tetap bersatu, sahabat. Mari kita doakan teman-teman kita. Sahabat muda, sahabat milenial, nah itu. Selanjutnya, saya harapkan kepada semua teman-teman semua, pada anak-anak muda, mulai sekarang kita harus tetap waspada dan bertobat. Jangan sampai menghalalkan segala cara untuk berbuat yang tidak bagus. Sahabat muda, cukup saya berbagi hari ini. Nah, mari kita pulang. Semoga bumi kita yang akan pijak sekarang ini menjadi bumi yang indah, nyaman, lestari, kemudian harmonis dengan dewa-dewanya. Dengan keragaman umat, kita akan tetap bersatu, sahabat. Kita pulang. Dan pada teman-teman semua yang ada di jagat Bali ini, kita akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, kita pulang, sahabat.